Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Saya konsisten sampai sekarang walaupun pelbagai tekanan yang saya hadapi. Cercaan, makian, hujatan dan sebagainya. Saya tetap cakap. Saya sebut tentang fitnah. Sebab Nabi sebut. Kadang-kadang kita kata, aku buat macam ni supaya tidak mau mengelakkan, supaya aku nak mengelakkan fitnah ke atas agama aku, fitnah ke atas masjid. Sebab tu aku buat macam ni. Nanti orang kata masjidlah puncanya, masjidlah jadi puncanya. Sebab tu kita kontrol macam ni supaya tak jadi fitnah. Saya cakap tak betul tu. Nanti dia akan jadi fitnah lebih teruk kepada masjid. Dulu kita tak bagi orang datang dan sebagainya supaya supaya nak mengelakkan fitnah jangan berlaku pada masjid. Nanti orang kata masjid di pusat penyebaran. Saya kata tak, ni rumah Allah. Nanti kalau awak buat macam ni, nanti dia menjadi fitnah yang lebih besar terhadap agama awak, terhadap agama kita. Saya kakak benda tu. Tapi orang hentam saya. Ustaz Kazim mengaji di mana? Bukan ahli, bukan ulama. Saya diam. Berapa lama saya diam? Saya malas, saya sedih kan? Saya cakap fitnahnya apa? Fitnahnya ialah orang dah rasa selesa tak ke masjid. Budak-budak dah rasa selesa tak ke masjid. Kalau dulu sembahyang Jumaat, kalau tak pergi sembahyang, kita rasa susah hati. Tapi anak-anak muda satu hari nanti dia rasa seronok tak sembahyang. Dan dia seronok pergi berjalan. Sebab dia tak rasa dah kekuatan ikatan pada masjid dan sebagainya. Yang ini yang berlaku. Dan orang sudah tidak mengenal lagi apakah itu sunnah agamanya. Orang lupa dah sunnah yang asal. Dan orang menganggap yang baru ini sebagai sunnah. Ini fitnah yang besar. Dan tidak heran nanti tuan-tuan akan lihat budak-budak muda ini akan sembahyang macam yang mereka nampak di rumah mereka. Sepatutnya di rumah ni boleh sembahyang macam mana yang dulu-dulu sembahyang yang Nabi buat. Tapi mereka tetap buat jauh-jauh. Sebab apa? Sebab yang tu yang aku nampak. Itulah fitnah. Orang sudah tak kenal fitnah sunnah yang asal. Dan orang mula menjadi selesa dengan perkara yang baru. Jadi ini yang saya minta. Tapi bila saya cakap macam itu, orang maki saya, orang hentam saya. Saya kata sabar sat dulu. Benda ni jangan cakap macam itu. Tapi itu dia lah, saya kiri kanan depan belakang. Sebab tu saya malah nak cakap. Banyak orang tanya saya, saya kata no comment. Saya akan jawab no comment, no comment, no comment, no comment. Saya tak mahu. Sebab saya bukan ahli, saya bukan bidang saya. Tapi sampai bila saya nak kena diam kalau benda tu depan mata saya? Saya takut nanti saya akan dihadapkan di hadapan Allah. Apa saya nak jawab depan Tuhan? Apa saya nak jawab? Kau langsung tak bersuara. Kau ni takut aku ke takut pada manusia? Kita akan berdiri di hadapan Allah seorang-seorang. Kita berdiri depan hakim dalam mahkamah pun kita seriau. Dalam mahkamah pun kita seriau, padahal hakim tu pun manusia. Yang kita akan berdiri di hadapan Allah tu Tuhan yang maha besar. Kita sangat kecil. Allah nak tanya, apa yang kamu buat di dunia? Apa yang kamu buat terhadap agama aku di dunia? Nak jawab apa? Bila saya baca hadis Nabi tentang malaikat menarik, membuang orang yang nak minum air telaga Kausar, malaikat buang, malaikat halau dia jauh. Dihumban, tak boleh minum telaga Kausar. Nabi tanya, kenapa? Mereka bukan rumah aku kah? Mereka tu rumah aku. Nabi tanya kat malaikat. Malaikat beritahu kenapa mereka dihalang daripada minum telaga Kausar dan dihumban jauh-jauh. Malaikat beritahu. Saya takut benda tu jadi kat saya. Takutlah pada Allah. Takutlah pada Allah. Sebab kita nak jumpa Allah.
kita dah menuju ke arah itu. Kalau kita baca hadis-hadis tentang fitan, hadis-hadis tanda-tanda kiamat, semuanya menjurus ke arah itu. Hanya orang yang menutup pintu hati yang kata ada, ini bukan tanda kiamat. Dah, ini kiamat lambat lagi. Jangan cakap macam itu. Okay, jangan cakap. Balik buka Quran. Allah datangkan kepada kita ni tanda-tanda supaya kita makin dekat dengan Tuhan. Allah bagi tanda janggut putih. Saya tadi lepas maghrib sebelum Jumaat tu saya duk teri misai saya sini dah putih. Sini dah putih. Apa tanda ni? Tanda saya dah tua. Dah ada sikit putih-putih. Aku ni dah nak mati. Aku ni dah tua. Sebab tu uban ni tuan-tuan. Satu tanda Allah kasih pada kita supaya kita ingat pada Allah. Tapi kalau Allah dah bagi uban di kepala, uban di muka, uban di misai, uban di janggut, pun masih kita belum sedar apa nak jadi kita ni. Tanda tu ada pada diri awak dan tanda tu ada pada sekeliling awak. Sepatutnya awak jadi makin baik sebab Allah dah bagi peringatan. Saya masih ingat lagi tahun 80-an. Waktu tu saya tingkatan 2. Tahun 86 saya tingkatan 2. Kami ini orang kampung saya, orang pak saya di Felda saya. Orang datang rumah kami baca Quran. Mak saya tu ustazah. Beratus orang datang mengaji sehari. Daripada pagi, petang, malam. Dan malam saya mengajar juga. Saya pun pasal ramai datang, mana boleh mak saya seorang. Saya masa tu duduk dengan mak. Jadi saya mengajar. Bila satu malam budak tu saya panggil untuk baca depan saya. Dia kata dia tunjuk dekat saya Al-Quran tu kosong. Sedangkan ayat yang dia baca tu, yang kosong tu, ialah ayat yang semalam. Semalam dia baca, ayat masih ada. Malam ni dia baca, ayat dah tak ada. Pergi ke mana ayat? Kalau tuan-tuan ingat, zaman tu ialah zaman heboh satu Malaysia. Al-Quran hilang daripada mushaf. Dia jadi di rumah saya, depan mata saya. Semalam saya dengar budak tu baca Quran depan saya. Saya tengok ada tulisan hari ni, malam ni tak ada. Dia bukan satu muka, dia ambil separuh, satu ayat, satu ayat. Jadi masa tu saya terkatakan dua. Kalau saya tak berubah jadi baik, sedangkan benda tu depan mata saya, Al-Quran hilang daripada resam dia, resam mushaf, saya adalah orang yang paling bodoh. Allah dah bagi peringatan, macam tu pun sedang jadi jahat. Jadi kalau kita ambil tanda-tanda ini untuk membentuk diri kita menjadi baik, itulah sepatutnya mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tanda-tanda yang berlaku sekarang ni makin kita jauh. Hari ini kita lihat manusia mati mendadak begitu ramai. Ada tak hadis tentang kematian mendadak sebagai akhir zaman? Ada. Hari ini kita lihat orang perempuan mengatasi orang laki-laki. Betul? Dah ada hari ini. Semua perempuan boleh buat. Nabi kata di akhir zaman banyaknya tulisan. Pembacaan tulisan ni punya banyak. Betul tuan-tuan? Hari ini kita lihat bahan bacaan punya banyak. Jenuh nak baca hari ini. Nabi sebut di akhir zaman nanti, kasut memberitahu apa yang kamu buat. Hari ini betul, CCTV boleh letak dalam kasut, boleh letak di mana-mana, boleh rakam apa yang kita buat. Betul tuan-tuan? Apa tanda-tanda kecil kiamat, semua dah berlaku. Masjid jadi kosong, dah berlaku. Al-Quran orang tak amalkan, orang tak baca, dah berlaku. Orang Islam dah tak kenal lagi tentang Islam dia, dah berlaku. Berlakunya balik umat Nabi Lut. Hari ini berlaku secara terang-terangan berlaku. Jadi sepatutnya tuan-tuan, kita makin rapat dengan Tuhan, makin dekat dengan Islam, supaya Allah jaga kemuliaan kita.
berikan kebaikan dan pelihara kita.